Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaykum ma 'anittum azizun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya Allahumma salli
Yeah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
khususnya yang telah hadir, telah mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini, yang kami cintai, yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesempatan, kita diberi kesehatan untuk hadir, untuk berangkat sekolah mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberangkatan kita, keikutsertaan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai wasilah nantinya kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita teladani, yang kita patut wajib untuk contoh perilaku-perilakunya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya atau pertolongannya mulai dari sekarang di dunia sampai ila yaumil qiyamah besok. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Diri hadirat rahimakumullah. Saya ini akan sedikit mengingatkan, menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya, karena dari ini dari Pak Kemron suruh sedikit mukadimah ya, walaupun 10 menit ya, ini masih setengah 10, akhirnya sampai jam 10 berarti masih banyak waktu. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah biasa memperingati setiap tahun, kita sudah memperingati ya, di mana-mana, baik di sekolah, di musola, masjid, desa dan sebagainya ya, dengan berbagai macam bentuk ya, intinya sama peringatan Maulid Nabi, tapi acaranya berbeda-beda. Bentuknya berbeda-beda. Sama halnya dengan kalian memperingati hari ulang tahun kalian dengan berbagai macam macam. Ya, ada yang beli kue, ada yang beli makanan, ada yang hanya ya cukup selamat ulang tahun gitu aja, tidak merayakan acara apa-apa dan sebagainya. Ya, ada yang cukup hanya dengan mendoakan ini ya. Ya. Mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa ada yang mengatakan ini adalah bid'ah? Yang zaman Rasulullah tidak ada Maulid Nabi. Orang-orang yang merayakan peringatan Maulid Nabi berarti telah melaksanakan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Is berile mentuk. Ya, ingat kita perlu pahami, tidak semua bid'ah itu dolalah. Kullu di sini ai bid'ah. Ai ba'd. Kullu di sini itu sebagian. Jadi Imam Nawawi menjelaskan bid'ah itu ada lima. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah haram atau mahrumah, ada bid'ah makruhah. Jadi jangan semuanya yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW
dikatakan bid'ah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, padahal kalau kita melihat secara peringatan Maulid Nabi ini juga sudah ada pada zaman Rasulullah. Coba kita ingat, ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ya, ketika Rasulullah dilahirkan, pamannya yang karena Rasulullah belum lahir, berarti kan di situ masih ada masa fatrah, belum ada masa Islam, belum ada Islam. Pamannya Nabi atau Abu Lahab ini karena mendengar ponakannya lahir, ya, karena Siti Aminah ini adalah istri dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini saudara dengan Abu Lahab. Jadi ketika pamannya mendengar bahwasanya ponakannya lahir atau Rasulullah SAW lahir, dengan senangnya, dengan bangganya, Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya. Bukan hanya sekedar memerdekakan budak, tapi beliau juga ikut tasyakuran sebagai bentuk bunga, sebagai bentuk bahagia karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, nah, dari peristiwa ini yang menjadikan Tabat yada Abi Lahab wa Abu Lahab itu setiap hari Senin itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan diberi kenikmatan karena sebab bahagia atau merayakan akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Yaumil Isnin. Abu Lahab yang sudah jelas kafir, yang sudah dinas dalam Al-Qur'an akan masuk neraka, itu saja setiap hari Senin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memuliakan, membahagiakan proses ataupun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memerdekakan budak, dengan cara menyembelih unta untuk dibagikan kepada masyarakat-masyarakat sekitar. Subhanallah. Ya. Zaman dulu sebelum Islam datang. Ya. Jadi Abu Lahab sudah merayakan. Loh, sekarang kita orang-orang Islam merayakan kok katanya bid'ah, enggak boleh dan sebagainya. Mana dalilnya? Mana? Itu. Ya, oleh karena itu saya hanya mengajak, ayo dengan kita meringati, tujuannya apa sih? Kita memperingati Maulid Rasul yang kita tentunya mengingat. Tentunya kita mengingat-mengingat ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang kemudian nantinya kita aplikasikan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masalah peringatannya bentuknya apa terserah, yang penting tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Contoh saja tadi, ya, dari pembacaan maulid saja bentuknya berbeda-beda. Ada yang pakai maulid hibah, ada yang sintun buron, ada yang al-barzanji. Itu saja bacanya ataupun caranya berbeda-beda. Ada yang nanti pakai sedekah bumi dan sebagainya. Ini yang penting tidak harus sesuai dengan syariat-syariat Allah, syariat Rasulullah SAW. Ya. Nah, dengan peringatan Maulid Nabi, ayo kita tadi sudah membaca semua mulai dari awal, ya. Mulai dari awal membaca diawali dengan Bismillah, hamdalah, kemudian kita berbicara, kita membaca sejarah Rasulullah, ya. Wabarakatuh fa'akun wa sayyidina Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib ila akhirihi. Kita membaca sampai ke Muhayyan, sampai nanti terakhir
itu intinya adalah sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW mulai dari lahir sampai meninggal dunia, akhlak-akhlaknya. Ya, kelemahan kita itu hanya sekedar membaca tapi tidak tahu artinya. Ya, kita membaca bisa tapi artinya kita belum bisa, jadi kita belum bisa memahami ataupun mengaplikasikan dalam sehari-hari. Ya, jadi tolong peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita ikuti, kita hayati betul-betul, baik nanti di rumah, di musola dan sebagainya. Jangan sampai ada yang malah guyon sendiri, jangan sampai ada yang malah mainan HP sendiri. Coba bayangkan, mulai dari awal ketika qori membaca, ya, mulai pertama membaca, kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Coba dihitung berapa kali kita bersolawat. Ada yang menghitung enggak? Tidak ada yang menghitung. Kalau kita hitung lebih dari 100 kita sudah bersolawat. Padahal man shalla alaihi wahidan shalla alaihi asra. Barang siapa yang membaca sholat kepadaku satu kali, maka saya akan membalasnya 10 kali. Kita bersholawat, kita membaca sholawat satu kali, Rasulullah akan membacakan sholawat 10 kali. Ya, cuma beda sholawat kita dengan sholawat Rasulullah itu berbeda. Kalau kita bersholawat itu kita itu berdoa, kita meminta kepada Rasulullah SAW, kita minta kepada Allah untuk Rasulullah SAW, itu sholawat kita. Ya, tapi kalau sholawat dari Rasulullah SAW, ya, ketika kita mendoakan seseorang maka orang lain akan mendoakan kita, apalagi langsung beliau Rasulullah SAW. Jadi ispoke orang anak rugi deh, ya, ikut sholawatan, kita baca sholawat, kita dapat pahala, syukur anak ramse, orang anak ramse ya sebening solih, oli pahala nih, kan seperti itu, ya. Jadi itu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai zaman dulu sampai sekarang ini adalah tradisi-tradisi yang perlu kita lestarikan. Bentuknya apapun silahkan sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita ataupun kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, yang biasa dengan maulid dipak silahkan, yang biasa dengan al-barzaji silahkan, yang biasa dengan sembuturuh silahkan, ataupun dengan yang lain-lain. Yang penting kita diperbanyak ayo sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memperingati, kita kemudian mengaplikasikan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, Rasulullah tidak meninggalkan harta, tahta. Rasulullah hanya meninggalkan dua hal. Tarattu fikum amrayni. Apa saja? Tarattu fikum amrayni lan tadillu abada. Apa dua hal itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kitabullah wa sunnati Rasulullah. Rasulullah tidak meninggalkan harta, Rasulullah tidak meninggalkan jabatan, tahta dan sebagainya. Rasulullah hanya berpesan, saya itu hanya meninggalkan dua hal, Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, ayo umat-umatku semuanya berpegangan teguh kepada dua hal ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita atau umatnya mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran As-Sunnah, maka lan tadillu abada, maka
umatnya tidak akan tersesat selama-lamanya. Di sini pakainya lan. Kalau dalam ilmu nahwu lan itu berarti artinya tidak akan, bukan la biasa, bukan la nafi biasa, ya. Bukan la artinya tidak, tapi lan yang artinya tidak akan tersesat, ya kan? Tapi dengan syarat. Dengan syarat kitab Allah wa sunnah, ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena apa? Tanpa kita mengaplikasikan dalam sehari-hari, peringatan-peringatan kita itu hanya masih sebatas peringatan, hanya sebatas qalimah saja. Setiap tahun kita rayakan, tapi kita tidak ada esensi dari peringatan-peringatan itu. Ya, kita baca sholawat, iya, tapi setelah selesai wis bubar, wis ora kelingan sholawat imani, sudah tidak ingat. Ini dengan harapan kita biasakan peringatan-peringatan, kita tadziroh, kita mengingat, kemudian kita biasakan dalam keseharian. Ya, sholawat setiap pagi sore minimal berapa? 100. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terserah bentuknya sholawat banyak sekali. Ya, sholawat yang paling mudah sholatu ala Muhammad. Kalau yang mau ditambah-tambahin sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau sholawat tibir dulu bisa, mau sholawat nariyah bisa, mau sholawat apa saja silahkan, sholawat uniknya bisa. Ya, dibiasakan dengan peringatan ini, dengan walimah ini, kita aplikasikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo, yang tadi pagi belum baca sholawat, nanti sore harus baca sholawat. Besok pagi sore baca sholawat minimal 100 kali. Ya, siap? Insya Allah, dengan kita biasa baca sholawat dulu, nanti kita bertahap, kita ikuti akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali Al-Quran yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintal lahum walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Ada tadi dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim harisun 'alaikum. Jadi Rasulullah itu menghendaki kepada kita semuanya itu, berharap kepada kita semuanya itu ya nanti selamat dunia akhirat, selamat bahagia. Ya, raufur rahim. Rasulullah sangat-sangat raufur rahim, belas kasihan. Ini kita biasa baca tapi ini apa berarti? Ya, kita biasa baca sholawatan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya apa? Orang hati. Ini padahal isinya adalah akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ayo kita bersama-sama dengan peringatan ini kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita pembiasaan kita sholawat setiap pagi sore. Kita biasakan akhlak-akhlak kita meniru akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita membiasakan diri, insyaallah kita akan sa'idul fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya, itu tanpa adanya aplikasi peringatan berarti hanya sekedar peringatan-peringatan. Tahun depan peringatan lagi, tahun depan peringatan lagi. Tapi tidak ada peningkatan dalam diri kita masing-masing.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Allahumma innaka
Yeah.